بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya Ustaz Ahmad Nordin bin Awang dari Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Dalam program Bufet Ramadan pada hari ini akan menyampaikan satu perkongsian ilmu berkaitan tajuk fidyah dan qada puasa. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar kita sudah berada di pertengahan Ramadan pada tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana kita terpilih di kalangan insan atau manusia menjadi pilihan Allah untuk berada dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Dan kita mendoakan agar baki hari-hari Ramadan ini kita akan dapat lalui dengan sempurna sehingga ke akhir Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah ayat 184. Allah menjelaskan pada kita berkaitan dengan rusuh yang Allah berikan kepada mereka yang mendapat atau mereka yang boleh meninggalkan ibadat puasa di bulan Ramadan ini seperti mana yang sebut dalam ayat yang saya baca tadi. Sesungguhnya bagi mereka yang kurang sihat ataupun diuji dengan sakit dan demam, mereka ini diberi kelonggaran untuk mereka meninggalkan puasa Ramadan. Begitu juga mereka yang berada dalam keadaan musafir, yakni perjalanan jauh. Kalau ikut pendapat ulama, perjalanan yang melebihi 89 km, maka mereka ini boleh meninggalkan ibadat puasa ini sebagai rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam melaksanakan ibadat puasa ini, sudah pasti semua orang berhajat, berhasrat untuk melaksanakan sesempurna yang mungkin ibadat puasa ini kerana janji Allah pada mereka yang berpuasa Ramadan ini terlalu banyak kelebihan-kelebihannya. Oleh kerana itu, kita juga perlu ingat bahawa ada di antara kita yang diuji oleh Allah dalam keadaan yang tidak sihat, sakit dan sebagainya. Maka mereka ini Allah beri kelonggaran untuk mereka meninggalkan ibadat puasa dengan menggantikan pada hari-hari lain. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa yang keadaan sakit au ala safarin ataupun dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka mereka hendaklah menggantikan puasa mereka pada hari-hari lain. Walladzina yutiqunahu fityatun tu'amu miskin, dan bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan ganti puasa tersebut, maka mereka hendaklah membayar fidyah yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala bagi mereka yang tidak boleh berpuasa dan keadaan keuzuran. Tuan-tuan dan puan-puan yang duduk sekalian, dalam melaksanakan puasa Ramadan ini sudah pasti kita diuji dengan pelbagai cabaran. Antaranya ialah dalam keadaan sakit demam, iaitu bagi mereka yang uzur syar'i yang telah disahkan oleh pakar perubatan maka tidak boleh berpuasa, maka mereka ini harus berbuka puasa dan menggantikan pada hari yang lain. Yang kedua, mereka yang boleh meninggalkan puasa ini kita bagikan pada dua kategori. Pertama ialah kerana kesihatan, sakit. Yang kedua kerana keadaan musafir. Dua kelompok atau golongan ini boleh meninggalkan puasa. Dalam kategori orang yang sakit ini sudah pasti pelbagai sakit yang ada. Contohnya penyakit yang telah pun disahkan oleh para doktor pakar perubatan bahawa mereka ini tidak boleh puasa. Sekiranya mereka berpuasa akan mendatang kemudaratan pada diri mereka. Ataupun mereka ini tidak boleh berpuasa kerana perlu makan ubat-ubat yang telah ditetapkan dalam tempoh-tempoh yang ditentukan. Sekiranya tidak mengambil ubat ini juga akan mendatangkan mudarat. Maka mereka harus buka puasa. Dan begitu juga mereka yang dalam keadaan musafir, dalam perjalanan jauh, yang mana perjalanan itu adalah ke arah kebaikan, bukan perkara mungkar. Mereka juga mendapat rukhsah boleh meninggalkan puasa, tapi perlulah digantikan pada hari-hari yang lainnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang menonton sekalian, dalam kategori sakit ini ada pelbagai kategori. Pertama, sakit yang mana telah diserahkan oleh doktor. Yang kedua, sakit yang datang secara tiba-tiba. Kemungkinan pada hari tersebut saja dia pening, pitam dan sebagainya, maka batal puasa dia dan dia hendaklah menggantikan puasa dia pada hari yang lain. Begitu juga orang yang tua, orang yang uzur, umur yang sudah lanjut, yang tidak ada lagi kekuatan tenaga untuk berpuasa, mereka juga diberi rukhsah untuk tidak melaksanakan ibadat puasa dengan menggantikan puasa di hari lain ataupun
kemampuan itu sudah tidak kembali seperti biasa, semakin mudarat, semakin uzur, maka mereka ini hanyalah perlu mengeluarkan fidyah pada hari-hari yang ditinggalkan puasa. Tuan-tuan yang puan-puan betul sekalian, dalam fidyah ini, dalam qada puasa ini, Allah telah memberi pilihan. Manakala mereka yang meninggalkan beberapa hari ibadat puasa, mereka perlu menggantikan sejumlah hari yang mereka tinggalkan ibadat puasa itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya selepas tamat Ramadan ini, sehingga Ramadan akan datang, mereka akan mengganti balik puasa yang tinggalkan, kecuali tidak menggantikan pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Oleh kerana itu, bagi mereka yang dapat rukhsah puasa kerana sakit, yang kemudiannya mendapat kesihatan kembali normal, mereka wajib mengqada puasa mereka, menggantikan puasa mereka mengikut hari yang ditinggalkan. Tetapi bagi mereka yang uzur, khususnya pada orang tua yang tidak mungkin akan kembali sihat, semakin hari semakin uzur, maka mereka ini tidak perlu menggantikan puasa, hanya membayar fidyah dengan secupak makanan asasi ataupun beras bagi negara kita setiap hari yang ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sepanjang bulan Ramadan 30 hari, maka 30 cupak perlu dibayar kepada orang-orang miskin. Tuan-tuan dan puan-puan yang berdua sekalian, bagi ibu atau wanita yang datang haid ataupun nifas di bulan Ramadan, mereka tidak wajib berpuasa, tetapi mereka wajib menggantikan puasa mereka di hari-hari lain, berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Seandainya solat, seorang wanita yang datang haid dan nifas tidak wajib melaksanakan solat dan tidak perlu ganti. Tetapi ibadat puasa, walaupun dia diberi rukhsah meninggalkan puasa, tetapi wajib diganti semula hari-hari yang ditinggalkan oleh kerana didatangi haid atau nifas. Ini menunjukkan bahawa ibadat puasa ini satu ibadat yang sangat besar, yang mana semua insan manusia Muslim yang cukup syaratnya wajib melaksanakan puasa. Bagi mereka yang tinggalkan puasa, mereka ada pilihan untuk mengqada puasa bagi yang syarat-syaratnya mengqada puasa, dan ada yang perlu membayar fidyah seperti yang kita nyatakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, satu kumpulan lagi ialah dalam keadaan musafir. Yang disebut dalam para ulama, musafir itulah mestilah musafir yang bertujuan baik, soleh, yang mempunyai manfaat yang baik. Dan jarak perjalanannya ialah melebihi 2 marhalah ataupun 89 km mengikut pandangan ulama Wahbah Az-Zuhaili. Dalam keadaan ini, mereka boleh pilih untuk meninggalkan puasa dengan menggantikan hari-hari lain. Tetapi juga dalam perbezaan pandangan ulama, jumhur ulama menyebut wa antasumu khairul lakum, sekiranya kamu boleh berpuasa maka kamu akan berpuasa. Kamu tahu bahawa puasa itu wa antasumu khairul lakum, bahawa puasa itu lebih baik bagi kamu. Kerana bulan puasa yang kita puasa di bulan Ramadan ini dengan puasa ganti yang kita sanakan pada bukan bulan Ramadan, tentulah nilainya tidak sama. Hanya kita sekadar untuk menunaikan tanggungjawab atau hutang kita kepada Allah Subhanahu taala. Oleh kerana itu, dalam konsep bermusafir ini, sudah pastilah kita melihat kepada kesanggupan kita berpuasa. Dalam keadaan dunia yang semakin canggih, kemudahan transport atau pengangkutan yang baik, kita boleh bergerak daripada Perlis ke Kangar, Perlis ke Alor, ke Kuala Lumpur dalam berapa jam saja melalui penerbangan, maka sudah pasti kita mampu berpuasa, maka kita berpuasa. Dan dalam keadaan ini, kita tidak menolak rukhsah yang Allah beri untuk kita tinggalkan puasa. Rukhsah itu boleh kita amalkan, boleh kita lakukan sekiranya boleh musafir itu mendatangkan bebanan kesukaran pada kita. Tetapi wa antasumu khairul lakum, itulah prinsip yang kita pegang. Seandainya dalam musafir itu kita mampu berpuasa, kita boleh melaksanakan tugasan dengan baik, maka kita berpuasa. Kerana itu lebih baik bagi mereka yang mengetahui nilai puasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, di antara perkara-perkara yang boleh kita meninggalkan puasa ini, sepertinya yang disebut dalam ayat tadi, yang pertama ialah orang sakit. Jadi ketika sakit ini, hendaklah dengan sakit yang mana mendapat pengesahan daripada pakar perubatan. Sakit yang telah pun disahkan bahawa dia tidak boleh berpuasa, sekiranya puasa akan mendatangkan akibat buruk pada dirinya, maka dia harus meninggalkan puasa dengan mengganti hari-hari lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang doa sekalian, rukhsah ini satu kelonggaran, keringanan yang Allah bagi pada kita. Tetapi bukanlah sesuatu peluang yang kita ambil semudah-mudahnya. Dengan kerana sakit kepala, kita tinggal puasa. Dengan hanya sedikit sakit perut, kita tinggal puasa. Sedangkan dia tidak menjejaskan kesihatan kita kalau kita terus berpuasa. Dalam keadaan begini, alangkah ruginya kita memilih rukhsah puasa. Kerana ibadat puasa yang kita laksanakan dalam bulan puasa ini, nilainya hebat yang Allah janjikan. Pahala ibadat dan ibadat puasa ini, Allah akan beri ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan pahala itu Allah yang tentukan kepada kita dengan keikhlasan
kesempurnaan yang kita melaksanakan ibadat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, dalam rukhsah ataupun kita tinggalkan puasa ini, bagi mereka yang mendapat rukhsah ini, saya juga lah diingatkan bahawa kita walaupun tinggal puasa, kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan yang penuh barakah. Hanya kita meninggalkan puasa, tapi kita boleh lagi melaksanakan pelbagai ibadah yang dituntut sebagai solat, solat-solat sunat, pembacaan Al-Quran, sedekah dan sebagainya. Kita perbanyakkan kerana ganjaran Allah bagi mereka yang melakukan ibadah dalam bulan puasa ini berlipat kali ganda. Kerana kita tidak berpuasa, jangan kita lepaskan segala keistimewaan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan amal-amal ibadah yang lain, ibadah sunat, ibadah-ibadah wajib yang lain, yang kita boleh menambahkan amal kebajikan kita, pahala kita, dan kita mendoakan supaya kita juga akan mendapat ganjaran yang Allah janjikan pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat bahawasanya ada di kalangan kita yang meninggalkan puasa ini, mungkin dalam keadaan kita tidak sengaja terbatal puasa. Mungkin dalam keadaan tidak sengaja kita terbatal puasa, maka puasa kita itu dianggap batal, maka kita perlu juga menggantikan puasa kita pada hari lain. Dalam keadaan ini harus diingat bahawa qada puasa ini mestilah kita tunaikan dalam tempohnya, iaitu daripada Ramadan tahun ini sehingga Ramadan tahun akan datang. Dalam tempoh tersebut kita hendaklah tunaikan, gantikan, qadakan puasa kita. Seandainya kita gagal menggantikan Ramadan yang puasa yang kita tinggalkan itu sehingga datang Ramadan akan datang, kita telah dikenakan satu fidyah. Maksudnya satu hari kita tinggal dan kita tidak sempat ganti dalam tempoh puasa tahun ini dengan puasa tahun datang akan datang, maka kita kena ganti puasa dan satu cupak makanan asasi itu beras bagi setiap hari yang kita tinggal. Kalau 5 hari tertinggal puasa dan kita terlalai, terleka untuk menggantikannya hingga datang Ramadan datang, kita kena puasa 5 hari dan 5 cupak ataupun 5 cupak yang fidyah yang kita kenakan. Dan harus diingat juga, kalau kita berlarutan, tempoh patutnya diganti tahun semasa, kita lanjutkan tahun 2 tahun, 3 tahun tidak ganti, maka kita punya fidyah itu semakin tahun bertambah cupak, cupak, cupak. Kalau 1 hari bagi kita tinggal, tapi 5 tahun kemudian baru kita qada, maka 5 tahun akan datang itu kita kena bayar 5 cupak beras sebagai fidyah yang perlu kita bayar. Puasa tetap sehari, tapi fidyah itu berganda-berganda ikut bilangan kelewatan kita menggantikan puasa tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih yang mewajibkan kita melaksanakan ibadat puasa. Tapi Allah mengetahui ada di antara kalangan kita yang tidak mampu berpuasa, maka mereka ini diberilah satu rukhsah, iaitu pada mereka yang pamankana minkum maridun, iaitu mereka yang sakit, au ala safar, atau mereka dalam musafir. Jadi sebagai perkongsian pada pagi ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan supaya puasa tahun ini kita mendapat rahmat Allah Subhanahu taala, keberkatan dan keampunan Allah. Walaupun dalam keadaan rakan-rakan yang tidak sihat, berdoalah kita supaya Allah mengampunkan dosa kita, menerima ibadat yang kita buat dan membebaskan kita daripada api neraka. InsyaAllah diberi peluang kita akan berpuasa pada tahun akan datang. Bagi mereka yang tinggal puasa pada ini dengan sebab-sebab tertentu, ingatlah bahawa itu adalah hutang kita kepada Allah SWT yang perlu kita bayar pada hari-hari berikutnya sebelum datang Ramadan akan datang. Dan ingat juga tuan-tuan, kita masih ada peluang. Puasa-puasa yang kita tinggal sebelum ini, tuan-tuan hitunglah sekiranya kita ada tinggal sekian banyak puasa yang belum diganti dan berapa fidyah yang perlu kita bayar, kita tunaikanlah tanggungjawab itu pada tahun ini. Jadi sekali itu suka pukul siang kita pagi ini, pada hari ini insyaAllah segala amal yang baik itu kita kongsi bersama. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di bulan Ramadan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.